Pemirsa, apakah Anda punya rencana liburan di akhir pekan? Mungkin tempat yang satu ini bisa menjadi referensi wisata Anda. Di Malang, Jawa Timur, terdapat satu kawasan yang rumah penduduknya berhiaskan penuh warna, yakni Kampung Warna Warni Jodipan. Seperti apa menariknya? Langsung saja kita simak liputannya berikut ini. Kampung Warna Warni Jodipan kini menjadi salah satu ikon wisata yang ada di Kota Malang, Jawa Timur. Bagaimana tidak, lokasi yang dulunya terkenal kumuh dan padat penduduk ini kini disulap menjadi lebih indah dan menarik lewat sentuhan warna-warni tangan-tangan kreatif. Kampung yang berlokasi di Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang ini mampu menyedot perhatian banyak wisatawan, baik lokal maupun dari luar daerah. Jika dilihat dari kejauhan, kampung warna-warni terlihat seperti pelangi yang penuh warna. Tidak hanya atap dan dinding rumah saja, jalanan, lorong gang, jembatan, serta anak tangga pun tidak luput dari sentuhan pewarnaan. Semakin menambah meriah dengan adanya hiasan ornamen-ornamen indah di sepanjang gang. Menariknya, perubahan kampung kumuh menjadi kampung wisata ini juga turut merubah pola kebiasaan masyarakat. Yang pada awalnya acuh, kini masyarakat menjadi lebih peduli akan kelestarian lingkungan sekitar. Sudah tahu bahwa Pongtong itu untuk tempat sama, jadi mereka baik itu penghuni lokal maupun pengunjung sampahnya di situ. Jadi tidak, kalau dulunya kan yang rumahnya kebetulan dekat jalan, dibuang ke jalan, yang kebetulan pinggir kali, di dekat kila, banyak kejepit. Tapi setelah munculnya warna-warni ini tertata rapi, setiap ruas jalan datang sampah, bang situ setiap sore diambil. Jadi kami juga membentuk pasukan bagian kebersihan juga. Dengan membayar tiket masuk seharga Rp3.000 saja, Anda sudah bisa berselfie sepuasnya bersama dengan teman dan keluarga. Selain menjadi bersih dan indah, kampung warna-warni kini mampu mengangkat taraf perekonomian masyarakat sekitar lewat industri pariwisatanya. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Heru Agung Santoso melaporkan.